Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang menonton channel saya. Kepada yang telah pun subscribe, terima kasih banyak-banyak. Oke, kepada yang belum lagi subscribe, boleh tekan butang subscribe. Tekanlah juga loceng tu untuk notification kalau berminat lah. Oke, pada hari ini, satu hari bulan Disember 2019. Oke, ini hari pertama. Orang kata apa, hari pertama Malaya Endurance Ride 2019. Okey, jadi saya daripada Kota Tinggi ni dalam perjalanan ke Mersing. Okey, Mersing pit stop yang pertama lah kerana ada member yang akan tunggu di Mersing, di Petronas Mersing. Okey, jadi daripada Kota Tinggi ni saya berdua lah, sebiji S-Max dan sebiji RS150. Alright, jadi kembara kita ni akan merentasi semua negeri di Semenanjung Malaysia. Okey. Jadi destinasi pertama pada hari ini kita akan lalu ikut Mersing, Kuantan, dan juga malam ni kita nak tidur di Kuala Terengganu. Okey. Jadi destinasi final kita untuk hari ini kita akan tiba di Kuala Terengganu. Jadi anggaran daripada Kota Tinggi ni saya anggarkan dalam pukul 12.30, pukul 1 dah boleh sampai Kuantan. Lepas tu tambah lagi 3 jam, 4 jam untuk sampai ke Kuala Terengganu. Jadi anggaran saya lah, sebelum pukul 6 petang kita dah boleh sampai di Kuala Terengganu. Okey. Okey, jadi untuk ride kali ini cabarannya ialah kita tidur ni orang kata apa, tanpa mengeluarkan duit. Orang kata apa, bajet, memang bajet betul lah kita punya ride untuk kali ini. Sebab apa? Kerana kita akan tidur kemah. Memang tak akan tidur homestay, tak akan tidur hotel dan sebagainya, rumah tumpangan, apa macam inn, apa semua, hostel ke, tak ada. Kita nak tidur, orang kata apa ni, kemah. Andai kata cuaca tak mengizinkan untuk dipacak kemah ataupun keadaan tak selamat, kita akan pilih masjid lah. Sebab sekarang ni banyak masjid mesra musafir di Malaysia ni. Jadi kami dah google masjid mana yang sesuai lah untuk yang dijadikan mesra musafir. Dan itu backup plannya. Andai kata, andai kata cuaca tak mengizinkan untuk berkemah. Okay, alright. Nanti sampai Mersing kita sambung lah. Okay, alright. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, kita sekarang berada di Mersing. Okay, inilah dia bandar Mersing. Okay, kita plan di Petronas, Petronas besar lah Mersing ni, untuk jumpa seorang member lagi lah. Cuaca nak kata bau lepas hujan. Sebab malam tadi Johor ni, belah Kota Tinggi, Mersing, JB ni hujan, hujan lebat. Okay, jadi dia macam inilah jalannya, basah bau lepas hujan lebat. Kejap turun, on off, on off macam gitu. Macam inilah hujannya di sini, keadaan cuacanya. Alright, kita dah sampai di Mersing. Sebenarnya lambat dalam setengah jam ni. Jadi kesianlah member yang tunggu kat sini. Pisang jugalah menunggu kita orang. Tapi tak boleh buat apalah, kadang-kadang setback berlaku. Sorry bro, ada setback sikit, lambat sikit. Allah. Okay, siap lah. Boleh, selamat. Hujan mana keluar kan? Itu pasal kota tadi, pagi tadi hujan babe. Kita orang, alamak ai. Nak redah nak tunggu. Tunggulah kejap kan. Okey, jadi kita daripada Mersing. Okey. Sebiji RS150. RS150 tu. Owner baru dia, kerek gila. Okey. Kemudian sebiji X-Mac dan FZ150i. Alright. Okey.
Jadi saudara FZ ni, saudara Amir Bali. Okey, ha, kita akan bersama-sama dengan kita lah untuk ride. Okey. Jadi kita nak sarap dulu nanti kita sambung. Kita sekarang berada di sesi minyak. Sesi minyak mana, Pak? Okay, sekarang ni kita di sesi minyak Kuala Dungun, area Bukit Bauk. Okey, Kuala Dungun, hujan nak kata lebat tidak, nak kata renyai pun tidak, sedang-sedang lah. Tapi cukup lah nak buat spender kita basah. masing-masing dah basah spender. CPZ tadi mandi, kena simbang dengan Hilak. Apa perasaan anda? Kena simbang dengan Hilak, apa perasaan anda? Okay, jadi kita ride sebiji S-Max. Ini sebiji N-Max, perasan Johor. Perasan Johor. Okay, FZ, saudara Amir, saudara Bali bersama FZ dan juga RS lah, busy dengan RS. Okay, kita isi minyak, kita rehat dulu. Right. Okay, Pak, lepas ni mana destinasi kita? Baik, kita akan menuju ke Marang, jangkaan lebih kurang 70 tidur. Lebih kurang dalam 45 minit. Macam itulah. Okey. Jadi nantikanlah. Nantikan. Jadi doakan kami selamat sampai.